cara menggandeng genset nomor 1 dan nomor 3, menggandeng antara dua genset. Tapi ada sedikit kendala ya guys, si crown shocknya susah dapat guys, harus hidup lampu hijaunya, bertahan lampu hijau baru dinaikkan breaker genset yang mau digandeng. Hajatnya harus sama, voltasenya harus sama, dan frekuensi harus sama. Itulah syarat untuk menggandeng genset ya guys. Ini dia guys operatornya, operator engine room. Ini genset nomor 1, genset nomor 2, genset nomor 3. Sekarang kita mau gandeng genset nomor 1 ke genset nomor 3. Oke guys, agak susah ya guys, karena oke, sudah bisa. Ada sedikit kendala genset nomor 3, yaitu hajatnya agak goyang-goyang ya guys, makanya agak lama tadi menggandengnya. Oke, sekarang sudah digandeng. Breaker genset nomor 1 sudah dimatikan. Nomor 3 dihidupkan. Beban masih 100 ampere. Oke guys, demikian video kita kali ini. Selamat menyaksikan ya guys.